Tajuk kita pada hari ini, TikTok Part 4. Mula sekali kepada macam-macam, sembilan memang korang share video TikTok dekat DM korang tu, pastikan korang layan video tu. Ini tidak, betul memang kau ni. Dua hari lepas aku susah-susah tekan butang share tu, hantar video tu dekat dia. Sabar jap. Allah baik bah. Nampak tu aku dah cakap dah. Punya dengan gembiranya aku hantar video tu dekat kau dua hari lepas. Pagi tadi kau hantar video tu dekat aku balik. What the fuck? Kalau tiba-tiba aku bela anjing, jangan tanya dekat aku kenapa. Semua sebab kau. Jantan tak guna lelaki semua sama. Anjing tu kalau aku bagi tengok video TikTok, dia duduk diam-diam dia tengok. Kau tahu tak, kau pula tak tengok. Lepas tu hantar video sama. Lepas tu sembang. Day, nambahlah friend dia dah ada. Ni lah orang friend dah. Serta ni merupakan cerita. Bila korang nak buat konten yang berdasarkan lagu I don't wanna wanna know, now I gotta wash my mouth out with soap. Pastikan kau cerita awal-awal apa yang berlaku. Ini tidak kau tengok mangkuk ni. Lepas 3K like, saya akan spill the tea. Kau pergi spill the tea dekat kepala nenek kau. Aku tahu korang punya niat sebenarnya nak tunjuk dekat manusia-manusia dekat luar sana untuk berhati-hati sebab ada manusia sial macam ni yang ambil kesempatan. Tapi masalahnya adalah kau minta public setting dulu. Hello, tengok, jadik tak? Lagi tali belah bila budak ni dia dah cerita dekat pin komen tu apa yang berlaku. Ada mangkuk ni pergi sebok dekat pin komen. Thank you so much. Bodoh punya budak. Disebabkan engkau lah aku kena scroll. Aku kena cari mana cerita dia. Apa turutan cerita yang sebenar ni? Ni macam tak kena je cerita ni. Akhir sekali pun macam tu. Kita kembali balik kepada rancangan jantan tak guna tadi. Pastikan bila member korang hantar video apa-apa dekat DM korang, korang bagi love ataupun reply video tu. Ini tidak, kau tengok mangkuk ni. Dia pergi tak kembali. Hello. Hello. Waalaikumsalam. Ada orang tak hello?